Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pantengin ya. Iya. Tungguin launchingnya. Ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate mengenai couple cute kita. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar yang kehadirannya selalu menarik perhatian kita semua. 44 sampai 50 ini size-nya. Ini kalau size Bilar. Apalagi di hari ini saat si diri Lesti dan Dinda Hau mengambil gambar untuk brand mereka berdua, brand Lesti Daily dan juga brand Zen dari suami Dinda Hau. Tentunya kebersamaan mereka tak akan luput, tak lepas dari perhatian Rizky Billar. Namun usai bertemu dengan sahabat dan doinya, Rizky Billar langsung berangkat di Eges. Berangkat ke mana? Ke lokasi syuting. Walaupun dia ya sepertinya tak terlalu fit banget, cuma secara profesionalitas dia tetap berusaha bekerja giat. Lihat wajahnya yang makin cabi karena cocok dengan yang ngerawat. Siapa lagi kalau bukan ya dia yang selalu disenyumin oleh Dinda Hau. Lesti Kejora, pujaan hati dari Rizky Billar. Ya, si dedek tambah kurusan karena diet, tapi nyatanya berbeda dengan pujaan hatinya, Rizky Billar yang tampak makin gemukan. Selain perutnya yang buncit, kini Rizky Billar pun ya tampak mukanya tembem, guys. Berbeda dengan si Didi Lesti yang tampil tambah cantik, mempesona, manis tak terkira. Apalagi behelnya kini udah dilepas. Mereka yakni Lesti dan Dinda Hau nampak semakin bercahaya, beraura. Ya, sesekali Lesti melihat perutnya Dinda Hau yang sudah kian membesar. Tentu saja hal itu menjadikan kebahagiaan kita yang melihat couple cute kita semuanya, Lesti dan Billar, bahagia di hari ini karena Rizky Billar sudah sembuh dari unyeng-unyeng, using-usingnya pusing semalam karena kekurangan istirahat, dan setelah menemui kekasih dan sahabatnya di hari ini, nyatanya Rizky Billar langsung dia gercep pergi ke lokasi syuting JWB Jodoh Wasiat Bapak. Ya, sungguh seru, sungguh cute, romantis tentunya, dan ya semangatnya yang luar biasa. Ini kita support karya mereka berdua, baik karya Lesti maupun karya Rizky Billar tentunya, guys. Oke, itu aja kabar terbaru usai mereka bertemu. Langsung profesional Rizky Billar melakukan proses syuting JWB. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini untuk selalu dukung channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kabar dan info terbaru mengenai Lesti dan Billar yang tentunya selalu bikin penasaran dan baper kita semua. Itu saja kabar terbaper di hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.